Oke guys, kita berada di satu poin nih sobat. Katanya tadi kita dapat lihat ada lubuk di dalam sana, tapi itulah, kita lihat lokasinya dulu sobat. Ini lokasi ini pun bagus sekali sobat, tapi itulah. Kita cari tempat lagi sobat. Kan di tempat lain lagi. Jadi salah. Nice. Ini ada satu danau di sana sobat. Lihat sini dulu. Gimana? Lalu di sini. Paku gajah nih sobat, tengok besar tuh. Ini kalau lagi anak dia dapat ambil itu sobat. Pakai tanam di rumah. Cantik itu. Tengok sana. Nah, paku gajah. Apa nih air ini sobat? Air petakung sini. Ini paku gajah nih sobat. Sebenarnya kita cari lokasi ini sobat. Ada juga nampak ikan, anak ikan di sana sobat. Anak-anak ikan main-main ya. Tapi ini sobat, aduh, masalah dia jaring saya ini sobat. Cantik paku gajah ini sobat. Sayang. Sayang, 1000 kali sayang nih. Kan kita pergi sebelah sana. Sini sobat. Ini tempat juga air sini. Banyak juga anak ikan seluang nih sobat. Macam ada kolam sini sobat. Ada kolam nih sobat. Kolam danu nih sobat, danu. Walaupun air di sini sobat, air ini jernih sekali. Bambu nih. Jarang sudah saya nak cari keunikan bambu ini sahabat, susah sikit sahabat. Walaupun dia banyak-banyak bambu di sini, jaranglah kita jumpa yang betul-betul unik nih sahabat. Ini kita nak cari lokasi tempat kita memasang jaring. Banyak rebung sana sahabat. Satu, dua, tiga. Banyak rebung, tiga, empat lagi sana. Nah, di sebelah sana pun ada juga. Kosan nih. Siapa nak mencari rebungnya, banyak rebung sini sobat. Sana lagi tuh. Ini rebung pun ada. Oh, sini lagi. Mencari rebung. Rebung banyak nih sobat. Bambu unik. Ini luas pendek ini sobat. Sebenarnya kita tahu lah air di sini sobat. Nak masang jaring. Kita tahu lagi lah, kita jalan dulu masuk surat ini. Banyak rebung nih sobat. Tuh ada dua, ada tiga nih. Ini satu, dua, tiga, empat. Empat. Lima. Banyak rebung nih. Kita musim dia nih sahabat. Musim rebung. Kalau musim rebung banyak dia sahabat. Nah, sebelah sana. Ini sobat. Kena sungai ini.
Sungai ini. Ini air ini berjalan sobat. Sini. Sebelah sini ada air betakung nih sobat. Dan di sini dulu. Kita lihat banyak tidak kah ikan-ikan di sini. Lari dia orang sobat. Takut dia. Ini ada nung ini sahabat. Kita ada jumpa jenis yang unik nih sahabat. Ini tuh sana. Jenis pancoran emas tuh sahabat. Biar dia keunikan dia sahabat. Sampai kita jalan-jalan kita ada jumpa keunikan. Saya tunjuk kepada anda lah. Ini. Dalam juga air sini sahabat. Paras pinggang nih sahabat. Banyak burung tuh sahabat. Terbang sudah dia. Ini. Ada satu jalan air sini dulu sahabat. Tak tahu lah, macam mana ni? Jaring kita ni sahabat, sayang sekali jaring saya tu sahabat, banyak yang sudah terkoyak tu sahabat. Inilah pemandangan di sini sahabat. Dan di sebelah sana ada kebun dan pokok durian ni sahabat. Tak ada buah lah. Di sini sudah tak ada buah. Oh, sana sahabat. Kita jalan sana. Air ini putus-putus air ini sahabat. Air dia dari sana. Dulu ke sini deh sahabat. Inilah suasana kampung. Aman dan damai ini sahabat. Itu sahabat. Kita boleh mandi di sini sahabat. Kita sudah sampai ke satu camp lagi sahabat. Ini kebun. Ada anjing lagi atas sana. Marah tuh anjing tuh. Sini banyak juga ikan sini sahabat. Tepatlah. Salah ini jalan air dulu sahabat. Bukan dia di sini sahabat. Sini jalan air dulu sahabat. Ini. Jalan air dulu. Tentu lah pandai dia terbuka sebelah sini sahabat. Kena air besar ni sahabat. Jadi kawasan ni berubah. Pancoran emas ni sahabat. Ini. Luas dia. Pendek-pendek segini. Ini. Pancoran emas. Luas dia pendek. Ke bawah. Kita tengok. Dulu ini. Bukan jalan air ini sahabat. Satu kali air jalan sahabat. Semua kawasan ini berubah. Sampai sini sudah jalan dia. Dulu udah jalan sebelah sini sahabat. Sebelah sini. Tengok. Nah sini. Kalau kita buat camping di sini. Memang menarik nih. Berkemping-kemping ya. Camping tunggulah. Mungkin ada masa nanti sahabat saya nak bawa semua. Tidak semualah, siapa yang mahu kita berkemping di sini. Masak-masak. Tengoklah keadaan dia. Sebenarnya kali ini saya nak. Tak tahulah ni sahabat mau pasang jaring. Apakah ini?
Tengok orang sudah dah bakar-bakar sini sahabat. Oh, tempatnya memang selalu orang pergi sini dulu sahabat. Bakar-bakar ikan. Ada topi lagi itu. Siapa punya itu sahabat? Topi ini. Oh, sampai sangkut sini topi. Orang kebun sini itu. Oke guys, kita nak berehat di sini sahabat. Kosan di sini. Nice sekali. Oke guys, kita nak berehat di sini sekejap. Nanti kita nak pergi ke atas sana. Bagaimana? Kosan nih bagus buat kemah nih sahabat. Kosan nih karena banyak tempat-tempat yang teduh sini sahabat. Nice sekali. Oke. Cukup meletihkan juga sahabat. Hasil kita pun tidak banyak nih sahabat. Kita nak pergi ke atas sana nanti. Kom. Nanti.